Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama saya selaku Ketua Lembaga Pemerintahan Non-Struktural yaitu Badan Amal Zakat Nasional Kabupaten Merauke ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat yang ada di kantor Kabupaten Merauke khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya, mari bersama-sama kita berusaha untuk mensukseskan perhelatan Pekan Olahraga Nasional yang ke-20 ya, yang kebetulan alhamdulillah Merauke menjadi bagian dari perhelatan PON tersebut. Oleh karenanya saya mengajak kita semuanya, lintas agama, lintas suku, lintas budaya, semua anak bangsa yang ada di negeri ini, khususnya yang ada di Merauke ini, mari kita bersama-sama untuk berpartisipasi bagaimana agar pelaksanaan PON ini bisa berjalan dengan baik. Mari bersama-sama kita bersinergi untuk menciptakan suasana asa, asih, dan asuh di kabupaten kita yang tercinta ini, sehingga suasana damai, aman, tentram, senantiasa meliputi kehidupan antar umat seagama, antar umat beragama, dan antar umat beragama dengan pemerintah. Oleh karena itu, peran masyarakat sangat diperlukan sekali. Saudara-saudara kita yang datang dari berbagai wilayah di negeri ini, kita sebagai tamu, oleh karena itu sebagai tuan rumah tentunya, dan menghormati tamu-tamu saudara kita yang datang dari berbagai daerah dengan sapaan yang baik, dengan senyum yang baik, kita orang bisa untuk bisa melaksanakan sesuatu yang baik, untuk menunjukkan bahwa kita bisa, Merauke bisa, Merauke mampu. Ini adalah sebuah penghargaan pemerintah yang diberikan kepada kita, rakyat negeri yang ada di Provinsi Papua ini, sehingga kita menjadi tuan rumah. Ini sebuah penghargaan, mari kita terima penghargaan itu dengan sebaik-baiknya. Mari kita jaga kedamaian, mari kita berpartisipasi, mari kita bergandeng tangan, mari kita luruskan barisan agar semuanya berjalan dengan baik. Tokoh agama, tokoh masyarakat bersinergi dengan pemerintah dan seluruh aparatur negara yang ada di negeri ini, khususnya di Merauke ini, kiranya semuanya bisa bersama-sama untuk mensukseskan PON yang ke-20 yang ada di Indonesia, yang kebetulan ditempatkan di Provinsi Merauke dan juga di Merauke ini bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan PON. Saya pikir itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan semuanya dari awal hingga akhir semuanya berjalan dengan baik, dan semuanya yang berpartisipasi juga berjalan dengan baik. Para atlet kita bisa berkompetisi dengan sportif dengan baik, dan juga pulang bertemu dengan keluarga juga dengan baik-baik. Jadi berangkat dengan baik, melaksanakan kompetisi olahraga dengan baik, dan juga pulang dengan baik pula. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.